Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudi menonton di sini. Jom kita mulakan menonton sambil minum kopi dan makan koci. Barulah kokoci. Dalam diam penyanyi dan aktivis kemanusiaan, Heliza Helmi telah menamatkan zaman bujangnya pada awal tahun ini, 1 Januari 2022. Penyanyi ini telah bergelar sebagai seorang isteri kepada jutawan dan ahli perniagaan iaitu Datuk Sri Mahdi Badrul Zaman dengan sekali lafaz. Di sebalik doa dan rasa gembira atas berita perkahwinan ini, rakan baik Datuk Sri Mahdi mendedahkan kisah percintaan pasangan ini apabila ramai yang mula tertanya-tanya, rupanya minat sejak tahun 2019 lagi. Dipetik daripada Murai, Datuk Nurul Hidayah Ahmad Zahid Hamidi mendedahkan Heliza merupakan wanita idaman rakannya iaitu Datuk Sri Mahdi. Sejak tahun 2019 lagi, Datuk Sri Mahdi telah menyimpan perasaan terhadap Heliza dan menganggap perasaan itu hanyalah sekadar peminat terhadap artis. Akui Datuk Nurul Hidayah, rakannya itu sudah tetap mahukan Heliza sebagai pelengkap tulang rusuk kirinya walaupun sudah dikenalkan dengan ramai calon isteri teropong, Dream Girl, dari jauh, kenalkan dengan ramai juga tapi dia nak juga, Dream Girl, dia, Alhamdulillah dah dapat kongsi Datuk Nurul Hidayah. Malah Datuk Sri Mahdi pula mengatakan Heliza adalah jodoh terbaik dan bidadari kiriman Tuhan, akuinya isterinya itu sering menolongnya dalam banyak benda yang mendekatkan dirinya dengan Tuhan, perancangan Allah yang terbaik. Saya rasa Heliza satu nikmat yang dikurniakan oleh Allah, saya nak bagi tahu pada semua dan saya nak ucap kepada Heliza, dia tolong saya banyak benda. Semua kisah-kisah Heliza di media sosial sangatlah betul, kenali Heliza memang niat dia untuk dekatkan diri kepada Allah. Siapa sangka apa yang Tuhan tulis dan tetapkan, Heliza dan Mahdi telah disatukan dengan ikatan yang sah dalam majlis yang berkah. Tahniah dan selamat pengantin baru buat Datin Sri Heliza Helmi dan pasangan, Datuk Sri Mahdi Badrul Zaman. Sampai habis awak semua menonton. Terima kasih sebab sudi menonton di Kokoci TV Channel. Semoga yang memberi sokongan kepada kami, kami doakan semua mendapat rezeki yang melimpah ruah. Jangan lupa jika nak sebarang bekerjasama, ada email kami di bawah tu. Sampai di sini sahaja dulu. Tengok-tengok juga video yang lain. Sekian, terima kasih.